wabarakatuh kepada Anda penonton-penonton TV Hijrah. Anda sedang menyaksikan rancangan JV. Seperti biasa, saya Wasirin Laswat. Dan saya Muhammad Zaidi, pengasas JB Outlook. Ya, yeah, betul. Oh, jadi yeah. Sekarang ni kita tengah mengacarakan program apa? Ini program untuk pengasas kereta umpah saya. Kita lah. Okey, mereka orang tahu guna kereta je. Kadang-kadang benda info-info ataupun knowledge. Nak tahu kat mana ni? Jadi nak kat program ni lah, betul tak? Betul lah, kat program ni lah. Anda boleh jimatkan duit, anda boleh dapat macam-macam lagi daripada tak tahu, daripada tahu, daripada tak tahu boleh jadi tahu. Dan sekarang ini untuk episod kali ini kita ada satu topik khas. Dan tetamu jemputan kita hari ini siapa? Wah, dia bukan calang-calang orang kan? Ya. Yeah. Wanita. Wanita. Okey. Itu kita bawakan khas ini melibatkan tentang kontrol, handling dan keselamatan kereta daripada Ultra Racing. Kita nak jumpa Puan Farida. Ya, assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar Puan Farida? Baik. Baik. Eh? Jadi dah bersedia tak nak kongsikan ilmu-ilmu tentang handling kereta dan juga keselamatan kepada penonton-penonton kita? Info. Ya. So saya akan sharekan sedikit apa yang pentingnya untuk pasang safety bar by Ultra Racing ni. Apa fungsi sebenar Ultra Racing ni? Okey. Bersedia lah, bersedia penonton dah bersedia ke belum? Okey. Jom ayo kita. Ayo. Silakan silakan. Baik. Okay, untuk awal-awal kita nak tahu lah sebenarnya Ultra Racing ni memang untuk bagi kereta jadi racing ke untuk apa benda Ultra Racing ni sebenarnya? Sebab saya tengok sekarang ni, saya di search dalam Google, saya tengok Ultra Racing ni, dia punya followernya hampir 1 juta. Wow. Betul, persoalan dia sebab apa ramai sangat penyokong atau pengguna atau racing ni? Sebab apa? Barang racing ke? Sebenarnya ni bukan barang racing. Sebenarnya kepakaran kami ni dalam chassis tuning component. Bahasa pasar dia apa? Bahasa pasar dia, kepakaran kami ni dalam bidang keselamatan dengan kestabilan. Okey. Okey, macam mana persoalan dia? Batang besi ni boleh tingkatkan kestabilan dan keselamatan? Cuba cerita sikit. Kongsi sikit. Okey. Sebenarnya perambah ni dia akan pasang dekat atas enjin kereta. So atas dia akan kereta. Ikat mounting kereta. Okey. Okey, biasanya kereta yang keluar standard dari kilang dia tak ada perambah. Tak so ada. Bila kita ikat ni, dia akan improve handling kereta, terutamanya steering kereta kita. Oh, untuk maksudnya kalau pakai je memang automatically akan rasa steering kita akan jadi lagi best. Ya, betul. Oh, letak besi ni je. Ya, betul. Okay, pasang besi ni saya tengok banyak bila kita pergi workshop kan, bila buka bonet customer tengok ada yang pakai bar. Ha. Kan, tapi banyak brand. Oh. Apa yang bagusnya yang Ultra Racing ni? Okey, Ultra Racing ni dia sebenarnya terdiri daripada kualiti lah. Kualiti dia kita pakai mild steel. Dan lagi satu, kita tak ikut cara tradisional yang dulu. Dulu macam mana? Kalau dulu bahagian tengah dia keras. Okay. Tapi dia lembut. So kita terbalikkan balik. Maksudnya kita buat dia tepi dia keras, tengah dia lembut. Okey. Sebab apa? Untuk dia absorb impak kemalangan. Okey, ini nak masuk ke arah safety yang keselamatan. Okey, macam mana? Okey, handling tu sebab dia lebih padat so lebih sedaplah handling tu. Itu boleh terbukti. Tapi on keselamatan macam mana pula? On keselamatan. Kenapa dia membantu dari segi keselamatan? Ada apa-apa pengalaman ke customer sebelum ni? Contohlah macam customer yang dah pernah pakai Ultra Racing yang dia berlaku kemalangan. Kat mana punya fungsi Ultra Racing ni pada kenderaan yang kemalangan? Okey, majoriti berlakunya kemalangan dekat Malaysia ni dua sebab je. Satu oversteer, satu understeer. Okey, bahasa biasa dia apa dengan understeer? Hilang kawan. Biasanya terjadi hujan lebat. So okay, bila kita laju, pernah tak nampak kereta terbabas daripada jalan? Biasa. Ni owner bengkel ni biasa. Oh, jadi dan itulah fungsi safety bar ni, bila kita dah ikat pada kereta kita, dia akan improve handling. Lagi satu, dia akan kurangkan aspek-aspek kemalangan. Maksudnya kalau katakan contoh kita terbabas tau, dia akan dapat mengawal kita dengan keadaan mudah. Saya difahamkan Ultra Racing juga boleh menerima impak yang tinggi dan dia akan melindungi penumpang-penumpang di dalam. Betul kan?
Betul lah. Tapi nak tunjuk tu dia macam sebelum ni ada juga customer. Dia pakai kereta Satria New. Okey. Dia pasang full set dekat kereta bar dia. Stop. Tumit. Suspek lah ni. Ini nak tahu kan cerita dia apa ni. Okey, baik. Kita akan jangan ke mana-mana. Ini akan berkongsikan pengalaman dan juga fungsi dan kenapa dia boleh bantu anda. Cuma bukan sekarang. Sebentar lagi. Anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama program JB. Sama-sama menyokong kempen beli barangan buatan Malaysia. Kita harus yakin dengan produk Malaysia yang sememangnya setanding dengan produk import daripada segi mutu, kualiti dan reka bentuk. Dan yang pasti harganya lebih kompetitif dan menghematkan. Ayuh, lestarikan rasa cinta dan utamakan produk Malaysia. Jom umrah bersama Al Almi Travel, syarikat yang berpengalaman dan diyakini. Kami menyediakan package yang dekat lagi selesa. Kami menyediakan package Gold Plus Sofa, Silver Plus Anjum dan package bajet Manazil Kira. Jom sertai Al Almi Travel mencari kedamaian di tanah suci. Rahsia kebahagiaan wanita. Kombinasi makanan berkhasiat dari sumber alami. Rahsia kekal cantik, bertenaga, wanita menawan, mulia. Hebatnya Allah ciptakan buah dengan pelbagai warna dan rupa. Ada rasa yang manis, ada juga yang masam. Boleh dimakan, sedapnya. Sedapnya rasa Al-Fatih Junior bersama dengan khasiat kismis. Wah! Jom dapatkan Al-Fatih Junior. Al-Fatih suka. Oma dan Hana suka. Semua sukakannya. Alhamdulillah. Islamic Relief Malaysia bakal membina 2 unit telaga air melalui projek Dana Wakaf Air Somalia 2. Kini, 10,000 penduduk Somalia di wilayah Nugal bakal mendapat manfaat. Pelbagai aktiviti seperti memasak, menjaga kebersihan dan pelbagai lagi menjadi semakin mudah. Kini, mereka tidak lagi perlu berjalan jauh untuk mendapatkan bekalan air. Dengan hanya RM10, anda dapat membantu merealisasikan kempen Dana Wakaf Air Somalia 2. Baik. Selamat kembali ke rancangan JB. Okey, baik, kita sampai mana tadi tu? Tadi pasal yang kemalangan tu. Kemalangan. Apa cerita? Apa cerita? Cerita. Okay. Saya ada satu cerita lah. Saya pernah ada satu customer ni datang jumpa saya dan dia ceritakan dia pernah kemalangan, kereta dia teruk dan memang saya tengok gambar tu memang tak rupa kereta dah. Memang teruk sangat. Memang kereta dia dah remuk. So, bila dia cerita tu saya cakap, macam agak takut jugalah tengok gambar kereta tu kan. So, akhirnya dia berterima kasih dengan saya. Dia kata, nasib baik dia jumpa saya dan dapat pasang benda ni. At least dia pasang benda ni, kereta dia tu accident daripada belah kiri. Belah kiri tu kemik tapi belah kanan tu still nampak macam biasa je. Oh, sebab inilah yang menahan impaknya. Sebab dia absorb crash impact. Tak pasal-pasal dihargai pula eh. Dahsyatlah produk asal ni. Kat sini saya nak tanya sikit pasal Ultra Racing ya. Kita tengok banyak kat pasaran luar ni, safety bar ni. Banyak yang macam-macam brand. Ya, jadi sekarang ni saya nak tahu macam mana saya nak tahu apa ataupun penonton-penonton kat luar apa kat rumah tu nak tahu yang tiruan dengan original ni. Kat mana duduknya? Okey. Tenang je. Nak tahu original ataupun tiruan, setiap original bar dia ada plate ni.
Okey. Oh. Plate ni dia ada 6 digit number. Okay. 6 digit number ni boleh check dekat website kita. Dia takkan ada pada bar kedua, nombor yang sama ni takkan ada pada bar kedua, bar ketiga. Satu bar, satu saja nombor. Betul eh. Ya, betul. Oh, dah macam IC dah eh. Ah, IC. Jadi yang bar ni lebih kepada untuk kereta-kereta baru dan kereta-kereta lama juga? Kita ada dua-dua jenis model kereta. Oh. Kebanyakannya SUV, MPV dan sedan. Kereta hatchback pun ada juga. Wow. Merangkumi semua lah kereta ni. Okey, last lah konklusi lah. Conclusion kepada penonton-penonton di rumah yang mungkin pernah dengar, tak pernah dengar, yang memang teringin nak pengawalan kereta lagi bagus dan keselamatan lebih elok. Apa dia? Okey. Kalau untuk kereta customer ataupun penonton dekat rumah yang pakai SUV ataupun MPV, biasanya kita akan suggest pasang full stage. Full stage. Dia ada berapa stage? Dia ada sampai stage 3. Oh, stage 1 apa dia? Stage 1 dia front bar dengan rear anti roll bar. Itu untuk improve kestabilan kereta dengan cornering lah. Macam saya cakap tadi lah, bila bawa kereta corner banyak rasa membuang. Oh, itu maksudnya first stage pun kita dah boleh rasa lah. Ya, betul. Instant result. Wow, luar biasa. Saya dah pakai dah benda ni. Lah, sebab tu saya tengok tanya soalan tu sebab kita saya dah rasa sendiri. Motor sebelum dengan selepas. Yeah. Sebab tu produk ni, yang motor stabilizer ni memang saya recommend untuk pengguna-pengguna untuk rasa perbezaan dia dari segi handling. Sebab orang yang tak rasa, orang yang tak mementingkan pada handling tu, kita pakailah apa pun dia takkan rasa. Tapi yang orang yang mementingkan pemanduan, keselesaan ni, bukan setakat aspek keselamatan je, keselesaan ni penting. Sebab kalau bawa kereta dalam keadaan tak selesa, handling tak selesa, dia akan memenatkan perjalanan kita. Betul. Ya, betul. Jadi kalau macam tu, tuan dah rasa dah ada kereta. Rasa ni mesti dah ada lah kan? Ya, jadi ni saya punya lah. Saya masih ada di rumah, saya pun nak rasa juga macam mana racing ni. Dan anda penonton-penonton rumah pun boleh dapatkan juga atas racing ni dengan konten-konten yang kita berikan dalam program ini. Dan tapi sebelum tu kita ada sedikit segmen. Segmen mitos kereta yang kita akan eksperimenkan mitos-mitos dan kita akan dapatkan info-info yang boleh memberi manfaat pada kita semua. Penonton dapat, kita pun dapat. Jadi anda bersedia? Anda bersedia? Semua dah bersedia ke belum ni? Jadi apa kita tunggu lagi? Jom kita terus ke segmen Mitos Kereta. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang dalam segmen Mitos Kereta. Persoalan dia, kita nak buat eksperimen apa? Hari ni kita cuba nak samakan situasi macam mana di jalan raya. Bila tengah laju, tiba-tiba suddenly kita kena membelok ke kiri, ke kiri atau membelok ke kanan. Oh, macam tiba-tiba ada kucing melintas, tiba-tiba ada. Bukan cakap saja, bila kita contoh kita membelok ke kanan kan. Tiba-tiba ada lubang pula. Kita nak belok ke kiri. Lubang tu lubang. Lepas tu ada batu pula. Kita nak belok balik ke kanan. Kita akan cuba sebab kita nak buat sebelum dan selepas. Kalau sebelum ni tengok macam mana kalau kita bawa zigzag, ada lubang, ada kucing, ada ni macam-macam kita nak ngelak. Dan selepas bila kita letak satu alat ganti, kita nak tengok ada beza ke tak ada beza. 12 seconds later. Penyekun macam dekat-dekat je, kucing, lubang, lubang, kucing, bangau semua macam dekat-dekat je tu bang. Nampak pun macam tu juga lah. Walau 100 km sejam boleh. Ya Allah bang. Bang, betul ke ni bang? Speed ni rasa boleh ni. Serius lah, sebenarnya okey bang? Rasa boleh kot. InsyaAllah. Set-set zoom ni bang. Zizazuz, insyaAllah. Zizazuz, dia kata. Go! Langgar juga lubang yang satu ni. Tu tengok ada satu lubang. Oh, ada satu lubang. Lubang terakhir tu dia langgar tu. Lubang yang pertama. Ah, dulu. Dah bertambah kau. Dah tak kucing. Okay, ready? Jom kita pergi tukar ke alat ganti kereta. Sekarang ni kita dah masa nak penambahbaikan anti roba Ultra Racing. Apa dah bersedia? Ya. Okey, jom kita mulakan bang.
Senang. Oh. Ingat saya pun boleh duduk macam ni lah, bang. Okey, 3, 2, 1, go! Oi, inilah laju dia tadi ni kan. Tengok macam mana pergi dia. So, bang, saya boleh kawal lah. Weh, tak boleh cakap lagi. Oh, alright. Satu pun tak langgar, bang. Saya rasa sebagai penumpang memang berbeza. Tapi abang sebagai pemandu macam mana? Saya sendiri pun mengakui memang ada berbeza sebelum dan selepas pemasangan. Ternyata bila saya mengawal kenderaan tu, selepas pasang, memang agak mudah untuk saya kawal kenderaan tu. Baik, jadi kita akan test lagi, eksperimen lagi macam-macam mitos kereta untuk anda. Dan kita akan sama akan belajar dan semoga memberi manfaat kepada kita semua tentang otomotif kereta. Baik, itu sahaja daripada saya, Wasirul Aswad. Dan saya, Rosli dari JB Auto. Baik, kita bertemu lagi di episod yang akan datang dengan mitos-mitos yang lebih menarik lagi untuk anda. Jumpa lagi. Sempurnakan kewajipan anda bersama Zakat Pulau Pinang. Kaunter dibuka setiap hari untuk kemudahan pembayar zakat. Pembayaran juga boleh dibuat melalui portal zakat dan Jompin. Zakat Pulau Pinang, pemacu keharmonian ummah. Setelah berhenti kerja makan gaji, saya adalah seorang suri rumah sepenuh masa yang hanya mengharapkan pemberian suami. Kini, saya dan tim yang juga suri rumah mampu meraih pendapatan 4 ke 5 angka sebulan. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fatih. Al-Fatih memang terbaik. Tahun yang lalu, Kak T telah kehilangan suami tercinta dan ditinggalkan bersama 4 orang cahaya mata. Itu bukan alasan untuk Kak T meraih simpati masyarakat. Alhamdulillah, bersama Al-Fatih, Kak T mampu menjana income sehingga RM50,000 sebulan. Al-Fatih memang terbaik. Apa tunggu lagi? Jalan dah ada, bukti dah ada, semua dah ada. Tinggal lagi, anda yang perlu bertindak untuk ubah kehidupan anda. Rezeki yang dikongsi pasti lebih diberkati. Mari sama-sama bersama dengan keluarga Al-Fatih menaik taraf ekonomi ummah. Saya Faridah daripada Ultra Racing. So tadi kita dah tengok dua batang rear anti roba kita dah potong. So satunya OEM rear anti roba biasanya ada pada kereta-kereta yang standard, kereta yang kita baru beli, dan satu lagi rear anti roba tu daripada Ultra Racing. So bezanya yang ini adalah OEM bar. So ni kita dah potong tadi. So boleh tengok dekat dalam ni. Dia saiz 16mm. Dalam ni kita boleh tengok kosong. So bezanya adalah saiz satu dan dalam dia kosong. Fungsi pula. Biasanya kalau OEM bar ni fungsi dia tetap ada tapi tak banyak yang kita rasa. Okey. Ini kita boleh tengok dia anti roba daripada Ultra Racing. Untuk batang ni
Kita boleh tengok dekat sini dalam dia memang solid. Solid, padat, tak ada kosong sikit pun. So, beza dia banyak. Saiz dia ni 19mm dan fungsi dia lagi banyak beza daripada OEM bar. Okey, bila pasang ni, dia punya perasan tak kalau kita drive kereta, selalu kalau corner ke kereta banyak membuang dan rasa tayar sebelah kiri ataupun sebelah kanan akan rasa banyak terangkat. So, bila dah pasang ni, dia akan grip tayar kita. Dia akan grip tayar kita, cornering kita akan lagi stable. Dia tak bagi keras tapi dia bagi stable. So, kita corner laju pun tetap tak ada masalah. So, untuk maklumat lanjut, kalau nak hubungi kita boleh contact Ultra Racing News and Event ataupun Vehicle Safety Bar by Ultra Racing. Dan kita ada IG Ultra Racing Official. Nama saya Farida. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Hey, itu dah tadi. Wow! Patutlah beza besinya solid. Lagi satu tu yang biasa punya kereta standard. Mungkin ada hulu belakang, mungkin nipis. Kan kalau saya pun saya ambil yang besi ni, ni memang saya punya ni kan. Tuan dah ada kan kereta tuan ni? Okey, lepas tu kita dapat beza kan antara yang Ultra Racing dengan standard punya bar. Beza. Memang beza. Patutlah. Mata pemanduan memang ketara betul. Dia punya kestabilan tu yang kita dapat rasai. Betul. Anda sendiri dah tengok macam mana. Kita dah eksperimenkan untuk anda. Bukan sekadar kata-kata tapi dengan berbukti. Baik, sekarang ni kita ni, kita kat segmen apa dah sekarang ni? Tahu-tahu banyak hadiah kat sini ni? Kita sekarang ni ke segmen yang biasa lah. Setiap minggu kita nanti akan bagi hadiah kepada penonton-penonton di rumah. Oh, bagi hadiah kepada penonton. Jadi penonton akan dapat apa ini? Tambahan lagi hadiah. Tambahan lagi? Sebelum kita ucapkan terima kasih kepada Ultra Racing. Kita terima kasih kepada Puan Farida. Wakil daripada Ultra Racing. Kita juga nak terima kasih kepada semua penaja-penaja kita. Kita ada of course penaja utama JB Autoloop. Kita juga ada Pro 8. Kita ada Pertamina. Dan juga kita ada Petron. Okey, ini kita memang semua nak bagi dah. Ini phone apa pula ni? Ini adalah untuk grand prize. Grand prize akan dapat pada hujung episod nanti. Ada berapa banyak? Dengar cerita ada 5. Ada 5. Siapa nak phone ni? Ada ni. Tapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat. Mudah je. Tapi ini handphone kita juga nak bagi motorbike suku. Motorbike suku tu banyaklah sebenarnya grand prize kita sebutnya, dan saja memperbanyakkan supaya lebih ramai anda di rumah tu boleh menang. Penonton-penonton kat sini pun boleh menang tak? InsyaAllah. Boleh. Yang cuma free je. Yang ini tiap-tiap minggu nak bagi. Tiap-tiap minggu. Cuma kali ni special sikit, kita nak bagi memang Ultra Bar Racing pada minggu ini. Kita ada lagi 9 lagi voucher untuk apa-apa jual kereta untuk anda di grand prize nanti. Tapi untuk episod ni kita nak bagi kepada anda juga, penonton-penonton di rumah. Beri kata bukan kepada anda. Tapi dengan syaratnya. Ada syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Syaratnya anda semua perlu pergi ke page Facebook JV Autoloop HQ. Betul. Dan di situ anda, di ruang komen tu anda letakkan 3 rakan-rakan anda. 3 je? Lagi banyak pun tak apa. Lagi banyak, lagi bagus. Okey, lepas tu bagi sikit komen lah. Apa yang kebaikan program ni yang apa anda rasai. Apa anda belajar daripada program ni. Apa saja yang kalau kita tengok menarik, kita beri pada anda. Tapi anda nak post apa, anda kena post gambar skrin TV anda sekarang ni. Nampak kita? 1, 2, 3. Yang penting anda screenshot gambar. Kalau dapat yang piece ni, lagi banyak lah menang tu. Suara saat je kan. Bagi lagi. Gambar kami. Macam tu je. Mudah je. Mudah dan je. Anda akan dapat hadiah-hadiah. Okey, bagi tu sikitlah hadiah ni. Apa orang tengok kotak-kotak ini, apa ni? Seperti episod-episod yang lalu, JB Autoloop akan sponsor 4 produk ni. Ini satu pemenang. Satu pemenang. 4-4 dapat. Dapat. Lain macam. Yang biasa, kita punya penaja kita Pro 8. Kalau ada masalah kat cover heat ke atau ke leaking-leaking kat radiator, boleh guna. Betul. Okey. Minyak enjin Pertamina. Pertamina ini memang popular dekat Indonesia tu. Yang yang paling top, 15 top kat dunia. Wow. Yes, minyak ni. Top-top ni nak bagi semua penonton. Yes, penonton betul. Yang top dapat minyak yang top. Minyak Petron? Minyak Petron fully sintetik ada, semi sintetik pun ada. Oh. Okay. Itu kan ini 2 pemenang, ini 2 pemenang, ini 1 pemenang, ini 1 pemenang, itu banyak yang pemenang tak boleh kira. Minggu
minggu depan episod akan datang pun lagi bertambah lagi kita punya meja ni. Betul, betul. Episod 1 nombor 3 sikit. Sekarang kan saya tengok dah penuh. Lepas ni kita buat meja besar sikitlah. Ha, kita tukar meja besar, kita banyakkan lagi hadiah-hadiah untuk para penonton kita. Ya, para penonton. Baik, apa-apa pun kita tak akan berjaya ketanpa sokongan para-para penonton. Yes, jadi sertai betul kontes yang kita berikan. Kita juga berikan terima kasih kepada penonton-penonton di studio. Yamaha Y15ZR Smart TV 50 inci, 3 smartphone Realme, voucher pemasangan Ultra Racing, voucher bateri kereta baru, tayar baru dan penyelenggaraan suspensi. Cara-cara menyertai Grand Prize JB Auto Loop. Anda hanya perlu dapatkan mana-mana produk JB Auto Loop. Di setiap produk pembelian JB Auto Loop terdapat borang peraduan. Isi borang peraduan tersebut dengan lengkap. Kemudian poskan ke alamat JB Auto Loop HQ. Empat belaka. Okey, baik. Kata-kata akhirlah. Konklusi lah sikit tuan. Conclusion. Okey. Alhamdulillah program kita ni berjalan setiap minggu dengan episod setiap minggu. Ya. Kat sinilah yang banyak kita nak sharekan info-info mengenai kenderaan kita ni. Betul. Dan kita bersama-sama dengan company-company ataupun owner-owner produk yang terhebat. Yang waktu dalam media sosial ni sekarang ni yang viral produk-produk mereka ni. Kita ambil produk-produk viral dia yang terkenal je kan. Supaya anda pun tahu apa yang terkenal sangat, kita akan buat penerangan untuk anda khas untuk penonton di rumah. Okay. Baik, itu saja daripada kami pada program yang kali ini. Saya Wasiri Laswat. Dan saya Muhammad Zaidi. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang, waktu dan hari yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dibawakan oleh JB Auto Loop. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, kita menyantuni salah seorang daripada usahawan yang telah cuba bermula secara kecil-kecilan daripada golongan B40. Oleh itu, kita bantu mereka dengan program Rezeki Tani. Program ini sangat menyentuh hati saya. Kita cari usahawan yang bergelut untuk menyara hidup. Kita bagi mereka peralatan dalam lingkungan nilai RM10,000. Bawa mereka ke kedai untuk membeli mesin ataupun peralatan yang mereka perlukan. Ingat MOA, ingat Rezeki Tani. Marilah bersama-sama kita menjayakan sambutan Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan 2019 yang akan diadakan di Plaza Angsana, Johor Bahru daripada 28 hari bulan November sehingga 1 hari bulan Disember 2019. Datanglah beramai-ramai.